Baik, selepas lebih 7 bulan terpisah kerana sekatan perjalanan rentas negara akibat pandemik COVID-19, seorang isteri menerima kejutan menggembirakan apabila suaminya pulang tanpa disangka. Lebih memilukan, ia saat pertama si suami melihat puteri sulungnya yang sudah berusia 6 bulan. Muhammad Fazli Mat Yunus, 30 tahun, bekerja sebagai pemandu bas di Singapura, tidak dapat pulang ke rumahnya di Johor Bahru, Johor berikutan penutupan sempadan akibat COVID-19. Dia kembali ke Malaysia pada 24 Oktober lalu sebelum menjalani kuarantin dan pulang ke rumah keluarganya di Johor Bahru selepas disahkan negatif COVID-19. Mulanya saya tak dapat nak terima kenyataan lah, tetapi sokongan, kerasungan hidup, saya terpaksa meneruskan jugalah kan, untuk mencari rezeki demi anak dan anak isteri saya. Tapi saya bertuah sebab keluarga dapat memberi banyak sokongan moral lah kepada isteri saya serta anak. Mengakui berdepan kesukaran bila mereka berjauhan, namun dia bersyukur ada keluarga yang sentiasa memberi semangat dan sokongan kepada mereka. Walaupun tiada di sisi sang isteri, Nur Azri Muhammad Apandi, 27 tahun, melahirkan Nur Afiah Humaira 6 bulan, namun doa jadi kekuatan mereka. Struggle lah sebab first time kan ada anak. Dan alhamdulillah sebab keluarga support, kawan-kawan semua ada. Suami pun hari-hari ada bersama kan, walaupun jauh. Tak miss lah video call, tanya. Anak pun alhamdulillah behave, tak ada apa. Kata orang hikmah suami jauh, alhamdulillah dia senanglah dijaga. Mereka tidak menyangka video kejutan yang dimuat naik ke media sosial untuk dijadikan kenangan menjadi tular. 7 hari untuk dimanfaatkan bersama keluarga tersayang sememangnya tidak mencukupi. Namun Fadli dan Azrin tetap bersyukur dapat bertemu semula setelah 7 bulan berjauhan.